Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ini belum pakai bebek ya? Iya. Udah mantep. Enak banget. Bumbu maduranya ya, sambalnya ya Dan ya. Endol. Jadi bumbunya ini nggak cuma gurih, tapi ini pedas juga. Yes. Nah, saya cobain bebeknya ya. Kamu cobain bebeknya Dan. Biasanya mereka tuh bebek goreng tahu, tapi ini spesial di bebek bakarnya. Makanya penasaran nih sama penasaran bebek banget bakarnya. Mari. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Besti, menu yang satu ini emang selalu jadi incaran warga bumi di kala perut keroncongan. Lihat Ince sama Alden gerogot bebek bakarnya. Hayo, hayo, hayo. Besti di rumah pasti ngiler juga kan? Gimana Alden, bebeknya oke? Oke banget ini, Mas. Juara ya? Juara, juara. Jadi dia teksturnya Besti ya, dia tuh bakarannya garing sekali. Sama aku suka banget sama bumbunya ya. Bumbu marinasi tuh pedas. Manis, terus dia kayaknya ada rasa-rasa asam jawanya, jadi agak asam dikit. Tapi ini super gurih banget bebeknya, guys. Endol! Bakarnya juga nih ya, karena emang kelihatan dibakar, jadi ada smoky. Smoky, yes. Nih guys, andalannya adalah di sini nasinya pakai serundeng. Kita uok-uok pakai nasi, pakai sambalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta makanan pedas, bebek yang satu ini wajib kalian coba. Dijamin lidah kalian akan puas dengan rasa pedas dari bumbu hitam khas Madura ini. Satu porsi nasi bebek lengkap hanya dibanderol dengan harga Rp22.000 aja, Besti. Kalau anak-anak Jaksel, emang boleh ya bebek seenak ini? Boleh lah! Sambalnya enak banget, ya Allah, sambal hijaunya juga enak. Ini bumbu maduranya nih. Duh, kena nasi pakai serundeng lagi. Bismillahirrahmanirrahim.